إن في العالم أفكارا كثيرة تدعونا لمخالفة طريقهم. Sesungguhnya di alam ini banyak pikiran-pikiran yang akan mengajak kita nyeleweng daripada jalan-jalan beliau. وتعرض على رجالنا ونسائنا أن يتبعوا أهواء أولئك وما عندهم. Dan pemikiran-pemikiran ini disodorkan, dijejalkan kepada anak-anak kita, kaum wanita kita untuk mengikuti jalan dan metode mereka. وهم لم يخلقونا وليس مرجعنا إليهم. Dan mereka tidak menciptakan dan mereka bukanlah menjadi orang yang menjadi rujukan kita. Fasafihus saqit man ittaba'ahum. Sungguh orang yang bodoh yang tergelincir adalah yang mengekor kepada mereka. Wa dayya'a imtithala amri khaliqih. Dengan menghilangkan daripada melaksanakan perintah-perintah Sang Pencipta. Wa fawwata mutaba'at safiyyihi alladhi ikhtarahu uswatan lil 'ibad. Dan dia meninggalkan kesempatan untuk mengikuti kekasih Allah Subhanahu wa taala, manusia pilihan Nabi Muhammad. Wallahi lan yudrik ahadun al-'izza bighairi ta'atillahi wa rasulih. Tidaklah mungkin orang akan bisa mencapai kemuliaan tanpa dengan mentaati Penciptanya. وصور المنافع في الدنيا تجري للمؤمنين والكفار والأخيار والفجار. Dan sungguh banyak beragam gambaran-gambaran yang memberikan manfaat itu terjadi kepada kaum mukminin. لكن حقائقها لا تكون إلا للمؤمنين. Tetapi hakikat yang sesungguhnya kemuliaan dimiliki oleh orang-orang yang beriman. كما أن جميع خيرات الدنيا صورة ومعنى وظاهرا وباطنا للمؤمنين وحدهم. Sebagaimana hakikat gambaran duniawi ini segala nikmatnya pada hakikatnya yang meraih kenikmatan yang sebenarnya yang hakiki hanyalah kaum mukminin saja. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Miliknya Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dan keagungan dan kepada rasul dan orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Namun orang-orang yang munafik tidak menyadari hal ini. Allahumma 'allim hadhihi al-qulub. Ya Allah, berikan pelajaran hati-hati ini. Wala tubqi fi syai'in minha dzarratan min nifaq. Jangan sisakan di hati ini setitik pun daripada sifat kenifakan. Wala min al-jahl alladhi yalhaqu ashhabu bi ahli an-nifaq. Ataupun kebodohan yang menjadikan kita akan termasuk dari golongan orang-orang munafik. Wa a'izzana bi ta'atik. Muliakanlah kami dengan ketaatan padamu. Wa tadhallul baina yaday. Dan kami bisa merendahkan diri kami di hadapan Engkau. هذا المجمع بصورته في الأرض. Perkumpulan ini dengan segala bentuknya nampak sekarang di muka bumi. لكن جوهره وحقيقته في السماوات. Tetapi mutiara dan berliannya yang sesungguhnya nanti berada di langit. اكتسب العزة من رضا رب الأرضين والسماوات. Meraih keridhaan dan kemuliaan dengan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi.